Untuk mengontrol Segway ini cukup mudah. Kayaknya anak kecil aja sebentar juga langsung bisa, teman-teman. Karena nggak akan khawatir ini akan rubuh. Karena dia ada sensor gironya. Dia self-balancing. Dia otomatis menyeimbangkan. Jadi ini makanya nggak mungkin rubuh. Dia akan berdiri. Begitu di-on-kan, dia akan berdiri. Kecuali kita matikan ini, dia akan mati sensor atau gironya. Dia nggak akan bekerja. Nah, dia akan bisa ambruk seperti ini, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku baru saja dapat paket. Nah, baru datang ini paket dari online shop. Ini adalah Ninebot Mini, Xiaomi Ninebot Mini. Ini ada Segway, teman-teman. Nah, seperti itu gambarnya. Ini baru nyampe, kita mau langsung unboxing aja. Ini kokoh banget. Aku suka kalau dapat paket beli online gitu, tapi kerdusnya masih kotak gini, nggak ada yang penyok-penyok, paling seneng. Tapi paling nggak enak di hari itu udah dapat paket, baru terima, udah ada penyok-penyok di sana sini, wah bikin ngeri. Takutnya kalau dalamnya rusak ya. Oke, kita langsung aja unboxing, kita buka apa aja yang ada di dalam kotak ini. Iya. Nah, kardusnya solid ya. Aku seneng ini. Kelihatan kokoh gitu. Oke, paling atas kita menemukan apa ini? Oh, warning untuk safety ya. Tapi bertuliskan Cina. Oke, kita singkirkan dulu. Kita buka yang atas. Yang ini dia. Oh, ada bagian pertama adalah, oh ini adalah tuas yang atas itu, teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian dan ini adalah bagian bodinya, tentu saja bodi dan rodanya. Wah, berat teman-teman. Tangan satu nggak kuat nih. Oke, kita keluarkan saja. Kita turunin. Oke, masih ada apa di dalamnya? Oh, masih ada satu bagian lagi. Ini dia, sepertinya charger dan baterai ini ya. Nanti kita buka aja. Gambarnya sih charger. Oke. Dan ada apa lagi di sini? Ini mungkin manual bukunya. Ya, dan ini adalah manual book dan lagi-lagi berbahasa Cina. Nah, loh. Ya, sampai belakang nggak ada yang berbahasa Inggris. Oke. Kita taruh saja karena nggak bisa baca. Oke, sekarang kita buka yang dus ini yang belum kelihatan dalamnya. Apakah ini? Oh, ini ada bagian-bagian yang nanti harus kita rakit, teman-teman. Ini ada semacam selang, oh yang buat pompa bannya ini. Pompa ban, kemudian di sini ada kunci L dan dua buah baut. Ini buat masang nanti handle-nya itu mungkin. Dan di sini ada kabel dan charger. Kabel power dan charger. Dalamnya ada apakah lagi? Ini apa ya?
semacam cover gitu. Coba kita nanti cari tahu. Dan di bawahnya ada apakah genangan? Oh, sudah tidak ada, ada apa-apa. Jadi dus ini berisi cuma charger, selang buat pompa, kunci, sama 2 buah baut dan 1 buah cover. Nanti kita cari tahu ini cover apa. Oke, sekarang coba kita rakit. Oke, jadi ternyata handle sama bodinya cuma ada 2 baut di sini ya, teman-teman. Jadi 2 baut ini udah disediakan juga kunci L-nya. Itu untuk memasang body ninebot sama handle ininya. Oke, sekarang kita pasang saja. Oke, kita pasang dulu bautnya. Simpel ya, cuma ada 2 baut. Oke, dan sekarang aku tahu ternyata cover yang ini tadi buat ini, teman-teman. Nah, buat cover sini. Nah, ini dia, akhirnya tahu juga fungsinya cover hitam tadi. Oke, gini aja. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini ada, di sini ada tombol power, kemudian ada logo kunci lock, ada logo bluetooth, dan ini speed limit, dan paling bawah adalah indikator baterai. Dan di bawahnya lagi ini adalah port untuk charger. Oh, portnya seperti itu. Apa belum lihat yang tadi ujungnya seperti apa ya chargernya? Oh, benar, ternyata ada chargernya, ada 4 lubang di ujungnya. Aku pikir tadi seperti laptop gitu, tapi boxnya kayak charger laptop. Oke, berarti ini baterainya mungkin sudah di dalamnya, teman-teman. Coba sekarang kita nyalakan. Oh, begitu kita nyalakan dia otomatis menyeimbangkan sendiri, teman-teman. Jadi tadi sebelum dinyalakan dia belum bisa berdiri sendiri, masih apa goyang-goyang, harus kita harus pegangin biar nggak rubuh handle-nya ini. Tapi begitu dinyalain dia otomatis self balancing, dia ada gyro-nya gitu untuk menyeimbangkan. Ini cuman ada 1 bar baterai di bawahnya, apa bawaannya, dan di sini ada logo telapak kaki gitu, jadi biar nggak kebalik naiknya, teman-teman. Jadi yang depan sebelah sini, di depan sini ada dua buah apa lampu LED warna putih, dan di belakang ada warna biru dan merah juga, dia berubah, bisa berubah indikator ini. Jadi untuk mengontrol Segway ini kita hanya perlu naik di atasnya, dan kalau untuk maju kita cuman diminta untuk sedikit membungkukkan badan ke depan. Nah ini, kalau kita beri beban ke depan, dia maju. Kemudian kalau untuk mundur, ini kita berikan beban agak ke belakang, nah dia akan mundur, teman-teman. Ada sensornya di situ. Kemudian untuk membelokkan Segway ini, kita kontrolnya ada di sini, teman-teman. Nah ini sebenarnya, ini handle ini nggak paten ya, dia bisa bergerak. Ini contohnya, kalau kita belok ke sini, nah dia belok ke sini dan berlawanan, nah dia otomatis berbelok. Jadi nanti kita posisinya berdiri, kita jepit ini menggunakan apa kaki kita. Jadi untuk mengontrol belok kanan kirinya hanya kita perlu menggesernya ini. Nah seperti itu, nah dia akan berbelok. Untuk mengontrol Segway ini cukup mudah, hanya anak kecil aja sebentar juga langsung bisa, teman-teman. Karena nggak akan khawatir ini akan rubuh, karena dia ada sensor gironya, dia self balancing,
dia otomatis menyeimbangkan. Jadi ini makanya nggak mungkin rubuh. Dia akan berdiri, begitu di on kan dia akan berdiri. Kecuali kita matikan ini, dia akan mati sensor atau gironya, dia nggak akan bekerja. Nah, dia akan bisa ambruk seperti ini, teman-teman. Dia bisa ambruk seperti ini. Tapi kalau kita nyalakan, dia nggak akan mungkin bisa ambruk. Ini misalnya, ini posisi miring, aku nyalakan. Nah, dia otomatis berdiri. Kalau aku lihat, build quality-nya cukup bagus ya, produk Xiaomi, Segway produk Xiaomi ini. Dia solid banget. Ini handle ini dari logam dan bodinya sih plastik sih. Cuman kelihatan bagus banget build quality-nya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video unboxing Xiaomi Ninebot Mini Segway ini. Untuk video dan review lengkapnya mungkin nanti akan aku buatin video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah!